ayam geprek. Sajian satu ini sedang menjadi tren di Surabaya. Terbukti banyak tempat menawarkan menu ini. Kuliner ayam goreng tepung yang dipukul-pukul dengan cobek hingga sedikit hancur dan dipadukan sambal. Kuliner yang satu ini memang memiliki sensasi rasa pedas yang membuat para penikmatnya ketagihan menyantap hidangan ayam geprek. Hidangan diinovasi di salah satu resto ayam geprek di Surabaya, yakni dengan dipadukan dengan keju mozzarella, serta tiga varian sambal yang berbeda, yakni sambal bawang, sambal matah, dan honey sauce. Menu yang diberi nama ayam geprek keju melet dan ayam geprek honey sauce ini menawarkan sensasi pedas yang berbeda dari ayam geprek pada umumnya, yang kini sedang diminati masyarakat. Kita bedanya di spesialis honey sauce-nya itu, jadi bisa campuran sambal sama kita kasih saus, ada sausnya juga. Honey sauce itu rasanya bisa spicy, kalau spicy kita kasih chili oil, kalau ori honey sauce-nya itu rasanya manis, ada asamnya gitu. Ayam geprek inovasi buatan David ini dibuat dengan bahan daging ayam dan tepung bumbu yang digoreng hingga kering. Setelah matang, barulah ayam siap dikeprek dengan sambal, serta untuk menambah sensasi yang berbeda, ditambahkan keju mozzarella ke dalam menu hidangan ayam gepreknya. Sehingga saat dinikmati, terasa lumeran keju yang lezat saat dimakan. Rasanya campur pedas, lembut, rasa keju, enak banget. Sebenarnya saya nggak berapa suka keju sih aslinya, tapi saya makan ini mozzarellanya ngerasa enak banget sih. Enak, nggak terlalu enak gitu. Karena ada kecampur telur ya, emang pedasnya. Jadi rasa kejunya tuh lembut. Selfie Wang, JTV.